Jalan naik motor nggak pelan juga lo, kencang ini. Berani dia lo, kayak gue juga. Berani. Yang ngaco. 15.000 satu yuk. Satu cepat. Karena tanya mau sama yang bikin langsung. Oh. Ya cepat nih. Kok saya bayar transfer ya? Oh ya udah Ci. Ci nanti kalau udah transfer nanti tarik fotonya Ci ya. Iya. Nang dah kok. Ngobrol. Saya kira Cik gak datang. Datang kok. Entahlah tadi Raja Kodo puyeng kok. Enggak. Tungkonya lu ketemu di mana? Itu kan jalan anak buahnya si Apen. Anak percayanya anak buahnya. Kan gula kok. Dia yang bikin siomay. Iya, kok. Kok yang bikin siomay ya? Iya. Oh, saya mau ya kok ya. Bilang gitu. Enak kok siomaynya kok gua bilang. Iya. Ini kan gua lagi dibilang sama orang. Gue tanya sama anak gue yang lain, ini yang bikin suami siapa? Kok Topan? Mau samperin dia mau gue CS. Makanya, oh, terus saya transfer ya? Iya Ci. Dan naik gue nomor teleponnya berapa? Gue pas tahu. Gue bilangin itu. Tenang kok, teleponnya saya bayar. Tapi saya nggak bayar. Naik kuda masih jalan terus tuh kayak tadi tuh kentang kelentong doang. Ini motornya berbahaya nih, masih bondel soalnya nih si biang kerok. Ini cepetan biar nggak disusul kita. Lagi sih gimana? Jangan kok naik mobil aja dia. Jangan. Justru lo bahayaan pemobil kalau misal ini lo. Dia kan orangnya ceroboh. Dia misalnya lagi parkir sembarangan aja itu mobil diderek. Atau bisa ban mobilnya dicopotin sama orang. Kemarin tuh di Tenawa, di Roxy Mas, motor pada diangkutin gara-gara parkir sembarangan. Itu yang dekat yang kita mau belok tuh ke Roxy tuh. Yang si Blosa belok, aku belok kanan tuh. Pada diangkutin tuh, marah-marah orang. Mana motor saya nih, dia bilang gitu. Motornya langsung dibawa aja. Dibawa sama kantip. Di razia semua motor diangkutin, ada kali berapa puluh motor dibawa. Berapa mobil? Ya dua mobil apa? Tiga mobil di derek masuk bawa. Emang parkir di jalanan gitu? Iya, pada nggak mau bayar parkir di dalam. Pada parkir liar. Tukang parkir liarnya juga ditangkap lagi bawa. Mana mungkin sih dibawa, lu ngaco. Dibawa, bego lu. Kenapa harus dibawa? Ya lu melanggar, kan dia bisa bilang aja saya cuma numpang lewat di sini. Ini motor lagi ngapain lagi parkir di sini? Udah saya bilangin. Ya misalkan dibilang itu kan bisa juga. Kan dijagain di situ. Ngumpul aja pada botak. Udah hilang, Bu. Ini orang bawa motor udah ngilang aja nih. Kalau kita kecepatan lumayan tinggi yo lu. 20 km ini. Enggak pelan-pelan juga ini. Sayang sama dia. Orang di sini gedak-gedak. Sayang bener ya, Boy. Gua enggak mau deh dia kerja capek-capek. Ini nyantai di rumah dong, ngomong kesian ya, Boy.
selalu ini kalau ngomong sama faktanya beda. Jadi kalau bilang ngelawur orang. Sebenarnya sih kesian. Enggak dia. Yang ngelawur gue. Iya. Kalau orang bener kan dia ngomong AA, BB. Main aja si bego enggak kasih dia makannya enak. Hah? Kasihan kayak kemarin kan gue ajak makan di tahun apa? Kasihan dia makannya. Ya. Oh, ini ada apa nih? Orang yang bunuh diri apa kayak ini? Ada polisi. Kasihan dia makannya. Udah hilang kok tuh cucu apo ini. Padahal naik motornya tadi pelan ya kelihatannya. Ini hilang aja nih kayaknya udah nyampe rumah kali. Kan dulu kan ya dia kalau enggak benar nih handphonenya dimatiin sama dia. Iyalah, pasti.
mah jual bayar rada mahal yuk. Mahal? Itu semangka aja mahal. Iya nih. Iya. Yang mau murah mah tanam sendiri depan rumah. Terus pemilihan murah. Ya, tiap pagi dia siramin pakai air gelas. Apanya? Paya. Ngapain nanam paya? Jadi paya mulu. Enggak bagus. Orang tuh nanam tuh cari buahnya yang pada mekar. Jadi lu duitnya mekar terus. Mekar terus, po. Mekar terus. Lu lihat kayak si Iwa. Kasih makan tuh bibitnya. Tuh, depan rumah lu gak banyak kebun paya. Tuh, si gila. Apa sih gue bilang? Oh iya, gue mau ngeladenin. Hobi tapi. Gue bilang gini, ngapain sih nanamin kebun paya? Jadi paya mulu lu. Gitu. Tuh kalau tukang paya gimana? Bodoh amat dia mah. Dia kan kena anak. Saya dulu, apa, bapak lu bilang, oh udah nyampe no. Sinja jangan ya kan? Makan yang ngebut dipaya ya? Katanya sinja. Itu si bandet. Iya. Aku sembarang anaknya bandet no. Itu si bonel no. Lari-lari no. Os. Ini anak ini suka ngikutin mobil yuk. Orang si Yul ini lagi jalan, gue mah takut kena ban tuh. Si Pepe udah pulang. Goy. Ngapain lu boleh tuh? Hidungnya lihat tuh gitu. Itu bunyi mulu tuh. Aku udah sampai duluan. Yey. Lu ngebut lu ya? Helmnya tapi udah kok. Udah lah.